أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول من عندك بيت طائفة غير الذي والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah. سورة النساء آيات 74. فليقاتل فَلْيُقَى قَفْدَةَ قَى مَنْ أَصْلِي سُنَائِي. Berapa harkat? Dua harkat. فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَا مَتِ وَفِي مَنْ أَصْلِي مُطْلَق. Selain pada مَنْ أَصْلِي مُطْلَق, مَنْ زَاتِي مَنْ طَبِهِ مَنْ أَسَس. Sabilillah baya mati babi sama juga mat asli mutlak. Lillah lam alif lam lam sabdu buah lil alif lam harpun jalalah tarqi, alif lam harpun jalalah tarqi, baris bawah dibaca berapa harkat? Dua harkat. Hilladhi ha'lillam sa'dubahil alilam syamsyah atau idram syamsi bilawna, alilam syamsyah atau idram syamsi bilawna, dibaca dengan terang atau nyata. Ladhi zalya mati wazi man asli mutlak. Na yashru yash yashin mati tayash hamas, dibaca dengan mendesus atau mengeluarkan angin. Ru rawau mati lapan ru man asli mutlak. Nal haya nu alik lam mati latin nal alik lam qomariyah atau izhar qomari, dibaca dengan terang atau nyata. Haya ya latiya man asli sunai. Tad dunya ta alif lam dal sa'dati tad alif lam
Samsyah. Alif lam Samsyah. Dia ada sabdu Samsyah. Kalau tanda bulan tu Qomariyah. Qomariyah tu bulan. Syam tu matahari. Alif lam Samsyah. Atau idgham samshi bila bila una dibaca dengan terang atau nyata. Dunya, nun mati bertemu ya dalam satu kalimah, apa hukum dia? Nun mati bertemu ya dalam satu kalimah, kalau lain kalimah hukum dia idgham ma'guna. Ni dalam satu kalimah ya. Tak berdapat. Ya. Ah, hukum dia izhar idgham ya. Hukum dia izhar idgham. Bawa jumpa ya. Hukum izhar idgham ni tidak dengung. Tidak dengung tak boleh baca dui, tak boleh baca dui. Dia tak boleh masuk pada nun pada ya, tak boleh masukkan. Kena baca jelas dunya. Kena baca dunya ya. Itu maksud dia izhar izhar idgham. Nal hayatat dunya. Ha, kena baca ni. Ha, dunya. Jelas ya? Izhar, hukum dia izhar idgham. Ada satu kitab kata izhar mutlak ya? Ada kitab yang lain izhar mutlak. Izhar mutlak ataupun izhar idgham. Ya, ya alif syata ya. Man asli mutlak. Bil bil akhirah ba alil lam mati ba bil alil lam qamariyah atau izhar qamari dibaca dengan terang atau nyata. Akhirah hamzah alif dan ta, hamzah duduk di tengah kalimah. Maksibih bil badal, maksibih bil badal. Di pertengahan ayat ya, pertengahan kalim, pertengahan ayat mad syibih bil badal. Kalau di awal, awal tu mad badal aja. Kalau awal mad badal. Kalau di tengah mad syibih bil badal. Macam lin kan, lin ya. Kalau di tengah ayat lin saja. Kalau di hujung mad lin. Macam beza ya. As-salatu khairum minan naum. Naum tu kalau now aja lin, kalau now mat lin. Dia boleh baca 2 4 atau 6 harakat. Khirah ta marbutah ketika waqaf jadi ha. Kalau wasal dia jadi ta. Jim di atas ta marbutah tu apa maksudnya? Ya. Jim kecil tu apa hukumnya? Ya. Ada. Bukan. Waqaf jaiz. Waqaf jaiz. Tepat sekali. Waqaf jaiz. Waqaf jaiz. Harus berhenti. Harus berhenti. Sekian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terjemahan Suratul Nisa ayat 74. Oleh itu orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati, iaitu gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ayat 75.
dan apakah yang menghalang kamu, maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang penduduknya iaitu kaum kafir musyrik yang zalim, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami, dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh." Ayat 76. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah, dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan taghut iaitu syaitan. Oleh sebab itu, perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Penjelasan 152. Tipu daya syaitan itu walau bagaimanapun adalah lemah, tidak akan dapat mengalahkan kekuatan iman orang-orang yang beriman, yang sentiasa mendapat perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Ayat 77. Tidakkah engkau hairan melihat, wahai Muhammad, akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan kamu daripada melancarkan perang yang belum diizinkan, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat." Mereka meminta juga hendak berperang. Kemudian apabila mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba sepak di antara mereka merasa gerun kepada manusia, sama seperti mereka merasa gerun kepada siksa Allah atau lebih gerun lagi. Lalu mereka merayu kepada Allah dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami berperang pada saat ini? Mengapa engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh yang singkat, iaitu akhir hayat kami? Katakanlah wahai Muhammad, mata benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit saja, dan akhirnya akan lenyap, dan balasan hari akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, kerana ia lebih mewah dan berkekalan selama-lamanya. Dan kamu pula tidak akan diinaya sedikit pun." Ayat 78. Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sudah sampai ajal. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh, dan kalau mereka beroleh kebaikan atau kemewahan hidup, mereka berkata, "Ini adalah dari sisi Allah." Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata, "Ini adalah dari sesuatu nahas yang ada padamu." Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu, kebaikan dan bencana, adalah berpunca dari sisi Allah. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan, nasihat dan pengajaran? Penjelasan 153. Sebab turunnya ayat ini ialah kerana mendedahkan buruk sangka kaum Yahudi dan kaum munafik di Madinah, yang mengatakan bahawa apa jua kesusahan yang menimpa mereka, seperti kurang hasil tanaman, mahalnya benda-benda makanan, matinya anak pinak dan sebagainya, ialah disebabkan malang dan nahas yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka setelah baginda berhijrah ke Madinah. Tafsir Al-Aluzi 580. Ayat 79. Apa jua kebaikan, nikmat, kesenangan yang kau dapati, maka ia adalah dari Allah. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Penjelasan 154. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahawa peraturan-peraturan dan undang-undang alam ini sentiasa menuju ke arah kebaikan, oleh kerana manusia itu telah diberikan akal fikiran dan tenaga untuk berikhtiar dan berusaha. Maka nyatalah, kalau ia ditimpa sesuatu bencana, maka hal itu ialah disebabkan oleh tidak sempurnanya ikhtiar dan usahanya sendiri. Tafsir Al-Marawi 579.
Dan kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia bagi seorang rasul yang membawa rahmat. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat ini. Ayat 80. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutuskan engkau untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Ayat 81. Dan mereka, yakni golongan munafik, berkata, kami taat. Kemudian apabila mereka keluar dari majlismu, segolongan dari mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang daripada pengakuan taat yang mereka katakan kepadamu. Sedang Allah perintahkan malaikat menulis apa yang mereka rancangkan itu. Maka berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka. Janganlah dihiraukan apa yang mereka rancangkan. Serta berserahlah kepada Allah. Kerana cukuplah Allah menjadi pembela yang memeliharamu dari angkara mereka. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.